peluang untuk menciptakan gol. Ya, ini adalah tayangan ulang beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan pada babak pertama. Ya, Christian Carrasco ya yang mendapatkan peluang pertama bagi Persita di sini. Cukup banyak peluang yang dimiliki oleh Persita Tangerang, seperti hanya tinggal menunggu waktu saja, dan ini adalah penalti atau gol yang dimiliki Persita lewat kaki Carrasco pada menit ke-12. Ya. Handsball yang dilakukan oleh Evaldo Silva sedikit nampak tidak sengaja sebenarnya. Iya. Dan eksekusi yang memang sangat percaya diri dari Carrasco.